Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Salmanuddin Zakaria. So hari ni aku ada idea, aku nak cerita sikit. Aku dapat tips daripada Otai Grab. Dia kata macam mana dia buat 20 order setiap hari. So setiap hari dia buat 20 order. Dia maintain je dalam, boleh dapat 100.5, 130 ke 150 satu hari. So untuk newbie-newbie yang macam baru lagi masuk industri Grab, so yang nak tahu tips-tips daripada orang kata Otai lah, Otai Grab ni, korang boleh dengar ni sampai habis. Dia tips dia tak susah dan tak mudah. Mungkin korang yang baru-baru mesti rasa, kenapa bangau, kenapa saya tak ada order lah. Okay, tips yang Otai ni bagi, dia macam simple tapi susah nak buat. Tak berapa susah, tak berapa senang. Okay, tips sebabnya, tips dia yang pertama ni, yang paling penting. Tips yang pertama, korang kena rajin. So, kalau korang tak rajin, macam aku tak rajin kan. Sebab itulah macam order aku buat dalam RM30 ke RM50 je sehari. Sebab memang aku malas. Aku, walaupun aku dah tahu tips tu dah lama pun, aku tak buat, tetap tak dapat 100.5 sehari ataupun 20 order sehari. Sebab aku tak rajin. Okey, tu yang pertama. Korang kena rajin. Okey, tu basic lah. Lepas tu basic yang kedua, timing. Timing korang kena betul. Timing paling banyak sarapan daripada pukul 7 sampai pukul 10. Lepas tu tengah hari, elok pukul 11 sampai pukul 2. Lepas tu malam, malam pukul 5 sampai pukul 9. Yang tu laju. Yang bonus korang buat pukul 11 hingga pukul 12. Sebab kalau pukul 1 sampai pukul 4 tu dah kira esok pagi lah. Itu siapa yang jenis tak tidur malam, yang buruk hantu punya boleh lah. Pukul 1 sampai 5 sebab dapat bonus 10% tau. Pukul 1 sampai pukul 5 atau pukul 6 macam tu. So itu tips yang kedua. Tips dia adalah timing. Timing korang jangan pergi start bangun pukul dalam pukul 10. Korang pergi tunggu. Memang sidai lah. Memang bangau lah. Bangau. Lepas tu korang bangun-bangun pukul 3. Korang pergi tunggu sampai pukul 5. Tak ada order korang balik. Memang tak kena lah. Memang tak kena cara ke. Okay. Itu tips yang kedua dia. Timing. Lepas tu, tips yang ketiga boleh dikatakan tempat lah. Tempatnya korang kena pergi hotspot. Dia kata hotspot, kalau buka dalam map tu ada heat map lah. Tapi kalau tak ada, macam kita duduk luar bandar, korang boleh pergi cari tempat-tempat yang contohnya sarapan. Sarapan korang pergi kedai yang ada buat Grab, yang ramai rider. Ramai-ramai rider pun korang pergi je, sebab korang nak dapatkan, vendor tu nak detect korang punya ID lah. So korang kena awal pagi daripada pukul 7 pergi tunggu. Siapa cepat dia dapat. So nanti bila ID korang dah kuat dekat situ, so bila korang pergi je setiap hari mesti dapat. Itu yang ketiga, tempat. Dia itu contohnya pagi korang cari kedai ada canai nasi lemak yang memang kuat lah. Lepas tu tengah hari korang boleh pergi cari makanan berlauk, nasi berlauk, lauk-lauk yang makan nasi berat lah. Lepas tu malam pergi fast food pun tak apa, ataupun makanan kedai tom yum. Itulah tips dia. Pagi tu canai, tengah hari makanan berat, malam fast food dengan tom yum, kedai tom yum. So timing tu memang timing orang makan. So itu tips-tips basic lah. Lepas tu tips keempat ni, contohnya memang korang dah buat semua tu tapi ID korang still memang tak kuat, tak lekat order, sebab rider terlalu ramai, sebab yelah rider ramai, lepas tu ID korang memang dapat belakang-belakang, ataupun korang pergi tempat yang tak ada order, itu masalah lah. Kena pandai cari tempat yang ada order. So tips yang keempat, korang buat time hujan. Time hujan ni ID semua akan open tau. Tak ada siapa yang kuat, tak ada siapa yang lemah. So bila korang punya ID tu time hujan, korang pergi je mana-mana, kalau ada order dia terus bagi. Siapa yang dekat, siapa yang ada, dia pas je. Tapi kadang-kadang dia tarik jauh. Korang kena ni lah, pandai-pandai lah tengok.
jarak mana yang korang sesuai ambil, jarak mana yang korang rasanya tak payah ambil, ataupun memang korang jenis gentle nak pergi jauh, akhirnya masa korang banyak, korang pergi je lah. Ambil je semua yang time hujan tu. So nanti ID korang akan detect kedai-kedai mana, itu akan detect ID korang yang biasa datang kedai dia. Ha, contohnya kedai tu korang tak pernah dapat. Bila time hujan korang dapat kedai tu, ha, korang ambil je, ambil. Nanti bila tak hujan, insyaAllah korang punya ID dia akan lekat. Ha, dah tak bangau sangat ah. Ha. Dia makan masa ke, korang kena buat dalam sebulan. Elok lah sekarang ni tengah musim hujan. So kalau korang buat, insyaAllah time hujan korang buat, memang lekat lah lepas ni ID korang. Lepas sebulan, insyaAllah dah tak bangau. Okay, tu tips dia bagi lah. Lepas tu nak bagi 20 order kan, 20 order korang target lah macam pagi, buat dalam 5 ke 6 order. Tengah hari 5 ke 6 order, malam 5 ke 6 order. Ha, so dapatlah 15 ke 18. So lagi sikit tu korang lajak-lajak bagi cukup 20 order. Biasanya kalau kena cara 20 order tu senang lah. Bukan senang apa lah, korang boleh balik makan tempat lah, balik cas fon, balik santai-santai. Tapi kalau order tengah laju, contohnya pukul 3, korang jangan stop. Korang sambung lajak sampai dia dah stop, dia dah slow, korang balik rehat, sambung balik petang ke malam. Malam insyaAllah, pagi dengan malam insyaAllah laju. Okay, tips, ada lagi tips dibagi. Tips kelima lah, korang contohnya korang main satu kawasan tu, korang target kawasan mana korang nak main, korang void kawasan yang korang tak nak. Contohnya kan Lembah Kelang ni kan ada banyak kawasan kan, korang void kalau korang tak nak kawasan KLIA nilai, korang void yang tu. Kalau korang duduk dekat Kajang, korang void lah kawasan nilai dengan Seri Kembangan. Kalau korang duduk kawasan Semenyih, korang void kawasan Kajang ke atas. Kalau korang duduk Seri Kembangan, korang void lah kawasan Kajang, Semenyih ataupun atas daripada sana KL. Lepas tu kalau korang duduk Kelang, korang void kawasan-kawasan yang korang tak nak masuk. Ha, macam tu. Lepas tu macam bila korang nak natives yang keenam lah. Bila korang nak balik rumah, korang tak nak kena drag jauh kan, korang pakai My Destination. Ha, My Destination tu korang pin ke rumah korang. So dia akan, contohnya korang dah jauh, bila pin ke rumah, dia akan cari order nak ke rumah. So itu nasib lah, kalau ada ada lah, kalau tak ada balik tangan kosong lah. So itulah tips-tips yang Otai tu bagi. InsyaAllah kalau kena formula korang buat, insyaAllah korang akan boleh dapat 20 order dan RM150 sehari. Sekarang ni dapat RM300 mungkin untuk grab car je lah. Kalau untuk grab food ni RM150 tu dah kira okey lah. Ada je yang boleh buat lebih, tapi korang kena sacrifice masa lah. Korang jenis yang memang full time, buat lah. Pukul berapa korang nak buat, selagi tak berhenti order, pergi. Ini untuk tips ni untuk yang duduk kawasan luar bandar. Lepas tu macam dia tak boleh nak full, bukan tak boleh nak full time, dia macam dia nak ada masa untuk rumah, nak balik rumah kan. Kalau jenis yang tak balik tu, pergi je lah daripada pagi sampai malam. Kau pergi je lah, ciduk istirahat. Tapi time itulah, timing-timing dan masa-masa dan tempat-tempat dia yang korang boleh gunakan, insyaAllah. Okey, itu saja tips-tips untuk newbie Grab. Bye, jumpa lagi dalam next episode. Bye, assalamualaikum.